ini adalah kapal Diamond Princess yang sekarang saat ini sedang di karantina di pelabuhan Yokohama. Kebetulan adik saya berada di dalam kapal tersebut bersama sekitar 70 orang ABK atau kapal dari Indonesia yang saat ini kondisinya masih menunggu evakuasi dari pemerintah Indonesia, dan kami sebagai keluarga masih terus berharap untuk dapat segera dikeluarkan atau dievakuasi dari kapal tersebut, karena semakin lama mereka menunggu maka kemungkinan untuk terpapar virus corona akan semakin besar. Jadi kami mohon kepada Presiden Pak Jokowi untuk segera mengevakuasi adik kami bersama rekan-rekannya, paling tidak diselamatkan dulu dari kapal tersebut supaya bisa mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Mohon doa dari rekan-rekan dan keluarga serta sahabat-sahabat semuanya agar senantiasa mereka diberikan kesabaran dan juga kesehatan serta terlindung dari virus corona. Demikian laporan dari Pelabuhan Yokohama, dan alhamdulillah kita mendapatkan Pak Sopir yang baik sekali. Arigato gozaimasu. That's my brother, ya. That's my brother. Yes, that's my brother. That's my brother. Arigato gozaimasu. Thank you very much. You're very kind. Thank you very much. Ini beliau mau mengantarkan dengan taksinya. Insyaallah, alhamdulillah. Karena di sini kondisinya sudah seperti pelabuhan yang mati dan dijaga ketat di ujung sebelah sana dengan tentara dan polisi juga, sehingga awak atau penumpang yang ada di dalam kapal tidak bisa keluar mereka dari kapal, dan mereka masih menunggu tentunya ABK dari Indonesia agar segera dievakuasi, karena untuk turun dari kapal itu harus atas persetujuan dari pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Jepang. Intinya pemerintah Jepang sudah mempersilahkan siapapun atau negara manapun untuk menjemput mereka kembali pulang ke negara masing-masing, dan dari pihak kapal Diamond Princess juga sudah mempersilahkan para kru yang sudah dinyatakan negatif untuk segera dijemput pulang. Namun entah mengapa pemerintah Indonesia begitu lambat dan terkesan membiarkan para ABK tersebut berisiko untuk terkena atau terpapar dari virus corona. Sekali lagi kami mohon kepada Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, jika Anda memang masih mempunyai hati dan negara hadir di saat warganya atau rakyatnya membutuhkan, maka tolonglah segera untuk dijemput sesegera mungkin. Kami mohon sebagai rakyat atau warga negara Republik Indonesia. Ya, laporan dari Princess. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.